kenapa masakin aku sih? Nah, Bang. Apanya? Kamu pengen masakin aku? Kamu bilang katanya bisa masak kok pas di pesantren. Ya lah, ya masak mulu. Bisa pengen sekali-kali ya kan? Iya dong, masak air atau masak apa gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RW, sobat Lurewatuk ya, yang berbahagia dan bermakna. Nah, ini masih nuansa lebaran, masih dalam lebaran 2 hari, hari kedua ya. Hari kedua. Nah, sekarang mau ngajak istri karena apa? Ditantangin nih sama si Vicky dan Kalina, katanya Ruli bener enggak jualan kelapa beneran. Nah, dia kalau misalkan dia bener, kata dia bener, dia mau diborong semua. Makanya gue bawa bahan dulu, nanti kita campurin di rumahnya Vicky sama Kalina. Oke, okay? Let's go. Nggak percaya dia sama gue. Gue bawa sendiri. Ayo nih. Duduk. Ini bener gak rumahnya? Tanya dulu apa sih? Assalamualaikum. Bener gak, Pak? Oh iya bener tuh. Foto. Oh iya bener tuh. Wah bener banget tuh. Ada Vicky gak? Ada. Wah bener. Vick! Assalamualaikum. Salam. Masuk ya. Lanjut. Woi, ini saya, gua, ada kakak gua saya. Bukan yang gua kalau kamu rumah bro. Ya, ya, ya. Wah, gua di sini sekarang nih. Masih di ruang kita. Kita cek dulu. Tapi sama orang. Iya, kemarin masih ada video. Eh, kita lagi ngapain? Kita dulu deh. Singgih cewek mana? Nggak dibawa, ntar baru nih, loser gua di Facebooker ya, ngecek berpakaian, betul dicek terus, belum bisa dicek, belum bisa belum bisa, iya benar belum bisa, sebaran abis sebaran kita main di Facebooker ya, ini jam. Kita makan dulu nih, lo secara sama nyobain juga nih masakan istri gua nih. Wow, ini enak banget kayaknya bro. Sister, kita cobain ya masakan ini. Istri gua belum kenal. Oh, udah pernah ketemu ya? Oke, bos. Istri mah alhamdulillah ya, bertahannya. Bertahan? Ini es kelapa rame banget, bro. Iya. Mobil, bro, es kelapa kurma lu, bro. Iya, benar. Memang konsepnya beda, bro. Masa? Sebelum Ramadan itu. Enggak, tapi ini jujur ya. Ini lu memang lu yang bikin tangan lu atau orang? Gue bikin. Gue nge-blend sendiri di rumah. Emang gak percaya ya? Enggak kan dia nyiptain lagu gitu. Oh jangan salah. Gimana gak ini? Rame ibu-ibu pada antri baru mau beli es. Kelapa. Karena lu masih nyobain. Iya dong, mana? Lagi di set? Sekarang ada berarti ya? Iya dong, masuk dong. Terakhir itu habis makan. Gue pengen nyobain dulu. Guys, coba guys, gue pengen nyobain. Gue bikin ya, spesial buat kita yang mau tutorial. Bener-bener cara bikin yang lagi hit, yang lagi viral. Bener, ini tuh kurma jenisnya sukari. Kurma dari mana nih? Kurma Nepal? Dari... Hah? Dari... Raab. Oh, Raab. Jenisnya? Kurma sukari. Kurma sukari itu apa? Memang lembut. Jadi kulitnya pun lembut. Gitu. Terus gua blend. Di blender. Dihancurin. Akhirnya, tapi gua punya racikan sendiri. Yang putih-putihnya ada cream cheese-nya. Apa itu cream cheese? Cream cheese. Oh, cream cheese. Cream cheese, terus ada susunya juga. Jadi udah disatuin nih. Tinggal sekarang bikin kelapanya. Ini kelapanya di sini. Tapi ini ada es batu. Nah, es batunya ini beda. Beda. Masa, bro? Es batunya kenapa beda? Kenapa? Itu dari air kelapa dibikinnya jadi es batu. Oh, memang es batu ini juga dari air kelapa. Nah, gitu. Oh, gila sih ini lagi viral nih, bener-bener gak kaleng-kaleng nih guys. Bener-bener nih. Tapi lo abis setelah lebaran ini, tetap akan terus lo jalanin apa enggak nih bro? Ya pastilah, gue jalanin terus. Tau udah lo sibuk nanti perform apa, sibuk syuting udah mulai lagi. Jadi, istri atau siapa yang mengelola? Mungkin istri atau ada orang-orang yang khusus mengurus ini ya. Dengan bikin kelapa kurma nih baru aja, belum pernah gue nyobain seumur hidup. Bedanya gini, kalau orang lain kan, dia kan bagi-bagi takjil. Nah.
gue tuh bikin, pengen bikin konsep yang berbeda tapi dari tangan gue sendiri gitu kemarin. Enggak, tiba-tiba lu kepikiran bro langsung kayak begitu tuh apa? Lu ada dapet wangsit apa? Gue? Hobi gue kan kuliner tuh, cuma pengen bagi-bagi takjil nih. Cuma pengen konsep yang berbeda, jadi bayarnya seikhlasnya kemarin. Jadi jualan bayar di kelasnya. Iya, dan itu responnya itu positif banget, banyak banget, antri banget kemarin malam. Iya, kayak gitu. Jadi kalau saya bayar di kelasnya, bagaimana tuh? Ada nggak yang bayarnya cuma misalkan asal-asalan? Ada yang nggak bayar pun ada. Yang nggak bayar ada. Terus yang bapak bayar 2.000 pun ada. Yang 5.000 pun ada. Yang 50.000 pun ada. Nggak 100.000 juga ada juga. Tapi dari hasil itu, dari hasil nih gua jualan kelapa kurma nih, si kelasnya itu. Itu nggak buat gua. Buat ada salah satu yang bisa nyiptain lagu nih, namanya Sigit. Nah Sigit itu tunanetra, yang memang butuh bantuan. Jadi hasilnya gua aja jadi. Gitu bro. Lagu ciptaan gua belum jadi. Gua udah mesen dari kapan? Kapan rumah dulu kita bikin. Baru lagunya mah bro. Iya. Cuma gue penasaran kelapa kurma. Sayang, kelapa kurma kamu pernah nggak selama hidup kamu makan kelapa sama kurma? Belum pernah kan? Ini gue bikin ya. Ini kerajaan Gujarat. Iya. Ada di kerajaan Gujarat. Kerajaan apa? Gujarat. Di mana tuh kerajaannya? Baru nemu kerajaan. Bener-bener. Ini heboh. Ini yang bikin siapa sih? Dia sendiri. Gue sendiri. Iya. Ini kurmanya? Ini kurmanya, kurma udah di blend sama cream cheese sama susu. Mami sini dong. Sini aja. Panggil Mami. Mami. Kalau lu manggil apa? Mana? Manggil apa? Sayang. Mami sini, sayang. Bentar. Bang. Kamu bikin kan? Belum jadi. Tapi istri, tahu enggak sih kalau misalnya suaminya ini punya tiba-tiba kebiasaan ini gitu. Tahu dia kan selain bikin yang kayak gini juga sering banget kayak bikin masakan juga enak-enak dia. Kok kamu enggak pernah masakin aku sih? Nah, Bang, apanya? Kamu enggak pernah masakin aku. Kamu bilang katanya bisa masak kok pas di pesantren. Ya lah aja masak mulu. Bisa. Ya pengen sekali-kali ya kan. Iya, loh. Masak air atau masak apa enggak apa-apa. Masak air tiap hari. Masak air biar calongan ya. Kan orang mengapresiasi rasa sayang beda-beda. Kalau Rudy ini mengapresiasi sayang dengan makanan yang enak, dia kuliner, dia membuat kelapa. Kalau aku kan mengapresiasi sayang dengan memberikan kamu ujian. Misalkan aku DM wanita ketangkep kamu. Itu kan memberikan nilai kesabaran gitu di balik kamu. Kalau beda mengapresiasikannya. Kok enggak enak banget ya kayaknya. Tapi rasa sayangnya di mana gitu? Dia kalau rasa sayang itu berarti kan kamu diumbar-umbar ke yang lain juga dong, bukan cuma ke aku. Manggil yang lain juga sayang itu di mana? Ya kalau lain kan cuma sosialisasi. Ayo, sosialisasi apa? Kalau ini manggilnya mami, kamu manggil sayang. Sayangnya siapa aja? Aku mami enggak mau, udah trauma. Oh. Dulu manggil yang dulu mami juga. Mami. Kalau gitu. Sayang bisa sama siapa aja dong, Bro? Iya, nah. Cuma kan beda. Sayang. Kalau sayang yang biasa, sayang ujungnya G. Kalau istri ini kak, sayang. Sayang. Oh. Nah, titik ya. Udah beda. Iya. Ini kelapa jadi dodol nih lama-lama aja. Lama-lama dijamin. Duduk, gue duduk santai. Santai aja. Lu yang bikin. Gue yang bikin. Oke. Gue tunggu ya. Oke, sip. Nanti lu nyanyi, Bro. Gue ada itu alat musik tuh. Oh, siap. Itu manisnya itu dari kurma, nggak pakai gula sama sekali. Wah, bener lo. Demi Allah tuh gua kemarin. Alhamdulillah ya Allah. Kita berhasil. Kita berhasil. Gua panggil lagi gua dulu. Aja panggil dia. Yang Vin. Kelapa kurma ini akan menjadi sejarah. Sejarah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bro Vicky itu manisnya dari kurma itu. Coba kamu lihat aku. Belum gula-gula ya. Tapi enak beneran ya. Ini enggak jauh. Enak kok. Coba. Jujur lo. Dong. Jujur, jujur, jujur gimana? Pak. Itu karena dari freezer, bro. Enggak fresh. Kenapa ya? Tapi gimana rasanya, bro? Menurut lu gimana? Dia ngomong. Habis. Orang mah jauh yang enak banget ya. Aduh dong, orang. Ya, ini kan gini mati. Dia gini mati. Jangan itu. Filosofi, edukasi. Filosofi, edukasi, langsung, bro. Red Columbus. Cakap. Sebelum menemukan benua Amerika, dia pernah menemukan Pemda Paro. Justru, selama aku pernah minum ataupun makan kelapa es seperti ini, mau dari manapun, nih bulan puasa nih, bulan Ramadan, Lebaran nih. Jujur ya. Ini paling terenak. Amin ya Allah. Ini jujur ya. Ini andai kata kalau lu mau buka franchise bisnisnya, gua mau ikut. Ayo. Karena ini enak banget. Tapi sama gua enggak percaya ini demi Allah. Ini gua demi Allah nih, sumpah. Ini enak banget, bro. Dan gua enggak menyangka kalau kurma itu bisa disambungin sama kelapa. Benar lo ya. Dan ini bagusnya enggak gula gitu. Manisnya manis kurma. Cuma mungkin harganya harus lebih lumayan, bro. Lu jangan lagi nanti kalau bisnis, ayo kita seikhlasnya. Soalnya kalau buat bagi-bagi saat Ramadan, ini boleh. Kalau ini kurang enak, gua nggak mungkin tadi itu bisa makan lagi lebih, minum lagi lebih. Kalau di kurmanya, kalau di kelapanya, kelapa tuh emang udah dari Tuhan begini. Ya, bulan. Justru ini kuncinya racikan kurmanya yang tadi tuh yang mau jadi dodol di sini. Itu namanya nih rahasia. Jadi kalau misalkan kita pun bikin saya, aku nggak jamin kita akan sama seperti ini. Tapi nanti mau kita beli kurma yang paling mahal dari Somalia juga nggak bakalan jadi. Somalia ada kurma. Iya, ada. Iya, maksudnya lebih enak ini. Ini ya. Karena itu rahasianya ada di yang tadi gue bilang. Iya. Yang bener nggak? Bener. Kurma yang campur yang cream cheese itu, ya lu nggak tahu lah berapa kurma itu kan pasti ada airnya juga kan? Ada. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Ya kan di jus, di blend pakai air dikit dong. Air kelapa dikit. Ya air kelapanya kan. Nah kayak gitu kan kita nggak tahu. Iya, untuk jadi itu kan ini enaknya di situ sayang. Lu nggak mau ngasih tau gua? Ini kan gua kasih tahu semuanya. Tadi kan pas lagi udah blend itu nggak tahu. Kan kalau udah bro, sini bro, bentar bro. Ini enak banget bro, kelapa bro. Bro, kan mesti nyobain dulu kelapa kurma gua. Makan nih. Gurih bro. Iya. Lu kasih Okan. Vokalis Republik bro, yang welcome. Ini kelapanya pakai protein ini atau tidak? Protein itu. Bentar ya. Pakai apa ini? Wah. Wow. Jadi ini enggak pakai. Jadi kita aja lu enggak apa-apa dong. Ini enggak pakai gula, enggak pakai gula kalau itu, Pak. Jadi apa namanya? Apa kelapa? Kelapa sama kurma. Ngori kurma nih. Eh, kalau kurma itu bisa itu. Bisa. Kuat semuanya. Aduh. Itu manisnya dari kurma. Lu orang Belanda kan? Enak. Lu Belanda apa? Serius. Hah? Belanda apa Jerman? Jerman. Nah, lu bagaimana kira-kira suka? Ini kayak ada gula apa? Aren. Gula aren ya? Itu dari kurma. Bukan aren, bro. Ini kalau tiap bulan dikirim satu aren, bro. Boleh. Boleh, bayar seikhlas ya. Modus. Instagram. Ya semua orang pada tahu nih. Kelapa kurma yang lagi viral. Berapa lama, bro? Ini udah berapa lama, bro? Sebulan ini lah. Kok baru? Apa namanya? Apa namanya? Kelapa kurma. Kelapa kurma. Baru di Bandung ya. Ya udah ambil kita sambil makan kelapa kurma. Ambil kita nonton ini. Ini. Ada musik seru nih. Ini sebenarnya ada apa? Cuma demi lu gua enggak tahu. Dia enggak tahu. Emang jalan gua aja gua sama teman-teman aja. Gua bikin jadi banyak beberapa hal yang emang istri enggak tahu. Emang iya. Banyak. Banyak itu yang enggak tahu. Beberapa hal yang enggak tahu. Termasuk enggak ada rahasia.
Ada. Ya. Pokoknya silaturahim, persaudaraan harus erat. Erat. Everybody sing, come on. Jujurlah saya, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Masing-masing. Oke. Okay.